Halo guys, ini pamat pagi hari ada di Hotel Pullman gitu ya. Nah, di sini ada balkoni gitu ya. Balkoni yang sangat indah sekali. Ini keluarannya di sini nih. Nah. Dari sini keluar langsung ada balkon yang tidak ada railing-railingnya, jadi bisa langsung kita turun dan keluar gitu ya. Jadi bisa ke sana ya. Oke, kita lihat ya. Jalan-jalan. Jalan pagi. Ini hotelnya seperti kayak gini ya. Oke, kita lihat. Kita susuri jalan dulu di sini ya. Wah, ini resortnya benar-benar sangat indah. Oke, ini by the way pagi-pagi ya, udaranya agak dingin-dingin segar gitu ya. Karena ini ada di apa namanya, Bogor. Untungnya posisi pagi hari ini cerah gitu ya, jadi tidak ada hujan. Ini sangat memungkinkan sekali bagi kita untuk jalan-jalan ya. Oke. Oh, ini ada gym outdoor guys. Oke, sekarang kita ada di persimpangan jalan ini ke Pedifil Pullman Fit and Spa. Pilih mana guys enaknya? Kita coba Pedifil ya. Di Pedifil ini ada apa gitu ya? Ini jalan-jalan ini model kayak gini nih. Pagi-pagi jalan sangat asri di sini. Ya, ini kita di jalan di bawah kok ada apa ya di bawah ya? Kelihatannya mantap-mantap itu. Ada suara air mengalir. Kita lihat aja ya. Mantap ini. Nah, ini jalan menurun. Ada bangunan-bangunan menarik ini ya. Oke. Herbs Garden Pedifil. Wah, turun ya. Pedifil. Nah, sedangkan ini apa ini ya? Nah, ini ada kayak semacam jembatan lewat. Nah, ini ternyata kali ya. Wow. Kali seperti ini. Yes. Wow. Kau tak boleh.
masuk ke paddy field ya. What is paddy field? Jalannya kurang lebih kayak gini. Oke. Ya, di sini rindang sekali dia. Sangat-sangat rindang, sangat-sangat asli, asri ya. Ini dibuat kayak semacam apa ini ya? Tempat berkumpul mungkin. Paddy field ini. Oh. Nah, seperti ini. Mungkin kayak apa ya? Kayak arung jeram kali ya. Di sini nih. Ya, ini ya. Oh, ini cantik sekali di sini. Oh. Oke. Okay. Nice, nice view. Oh ya, yeah. Ini kok ada jembatan ini, nggak tahu kemana nih ya. Coba kita ikuti. Ush. Paddy field. Jadi ini seberang kalinya ya. Kondisi ini kayak gini. Hijau-hijau di sini ya. Nah, kita lihat di sana sebenarnya ada apa. Oh, ternyata ada bisa tembus ke seberang lagi gitu ya. Jadi ini ketika kita jalan ini ya, ini rasanya kayak apa ya, hutan-hutan. Itu ada burung. Ada burung guys. Oh. Ini ada rumah burungnya ya, ini ya. Jadi ini benar-benar membuat kita seperti seolah-olah, bukan seolah-olah, memang ada di alam. Yes. Ini naik menanjak. Jadi di paddy field ini dari bawah langsung bisa naik atas. Pemandangan ini kayak gini ya. Kita pilih yang jalur pendek aja. Nah, belum jauh di sana ada pemandangan. Nah, di sini ternyata ditanam berbagai macam tanaman. Ada misalnya ini apa? Aloe vera. Terus kemudian ada strawberry. Ini udara dingin ya. Jadi bisa tumbuh di sini. Ada bok choy. Kemudian ada lengkuas, galanggal, ada thyme. Nah, thyme ini biasanya Uni Masan Eropa ya dipakai ya. Time. Kemudian ada parsley. Parsley ini juga ya di masakan Eropa sering kali pakai ya. Daun sage ini saya kurang tahu. Oregano, ternyata oregano tumbuh juga di sini ya. Luar biasa. Sini. Oke. Kita lanjutkan perjalanan kita. Okay.